Keuangan Sri Mulyani buka suara soal seringnya protes netizen di sosial media kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dirjen BC. Hal ini tak lepas dari posisi Dirjen BC sebagai pengawas di lapangan yang menjalankan berbagai aturan. Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan dirinya tak bermaksud memberikan alasan kepada Bea Cukai untuk tidak memperbaiki layanannya. Dia mengatakan telah meminta Bea dan Cukai untuk terus memperbaiki diri dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan kepabeanan. Default dia melanjutkan, apabila masih ada kekurangan dari Bea Cukai, pasti Kementerian Keuangan akan mencoba memperbaiki. Dia juga meminta dukungan dari masyarakat dengan memahami berbagai aturan yang ada teks. Dengan demikian, dia mengatakan Bea Cukai dapat tetap melakukan pengamanan terhadap wilayah perbatasan dan pintu masuk RI, namun juga terus meningkatkan pelayanannya.